Pemirsa, Rahmawati Soekarnoputri mempertanyakan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang masih mendukung Gubernur DKI Jakarta meski telah melakukan penistaan agama. Rahmawati pun mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama Ahok. Putri ketiga Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri, mengaku tak habis pikir dengan sikap kakaknya Megawati Soekarnoputri yang terus berupaya membela Ahok. Meski telah melakukan penistaan terhadap agama, Rahmawati mempertanyakan alasan Megawati membela Ahok. Menurutnya, permintaan maaf yang dilakukan Ahok kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Muslim, tidak cukup menyelesaikan masalah. Untuk itu, putri ketiga dari mantan Presiden Soekarno itu pun mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama. Sudah jelas ada orang menista agama. Ini masih dicari-cari kiatnya bagaimana supaya seolah-olah ya sudah minta maaf. Kan nggak begitu ya. Coba tanya di KUHAP mana aja, walaupun seorang pidana ya sudah minta maaf, sudah kembaliin uang, tapi hukumnya tetap jalan. Jadi harus tetap dijalankan nih hukum, tidak dengan cukup dengan minta maaf. Tidak hanya itu, Rahmawati juga mengungkapkan sudah menjadi hal umum jika dirinya selalu berseberangan dengan Megawati. Ia kecewa terhadap Megawati yang mengajak Ahok ziarah ke makam ayahnya Soekarno. Menurutnya, Ahok tak pantas ziarah ke makam ayahnya karena telah menistakan agama. Fikih Rian, Mumtali Kair, MNC Media, Jakarta.